Alhamdulillah, cantik cuaca pagi ni. Inilah Menara Jam Taiping yang dibina pada tahun 1881. Menara ini menggabungkan elemen-elemen Victoria dan seni bina Eropah tradisional, mencipta satu imej yang elegan dan unik. Mercu Tanda Taiping ini pada asalnya dibina menggunakan kayu dan mula mengalami penambahbaikan pada tahun 1861. Terletak di tengah-tengah Bandar Taiping, Menara Jam ini kini berfungsi sebagai pusat penerangan pelancongan. Menara Jam Taiping bukan sahaja menjadi mercu tanda bagi Taiping, tetapi mengingatkan kita tentang kepentingan memelihara sejarah dan warisan. Jika anda datang melawat ke sini, jangan lepaskan peluang untuk mengambil gambar dengan latar belakang Menara Jam Taiping yang indah ini. Kunjungan ke Menara Jam Taiping adalah pengalaman yang akan membawa anda melintasi masa dan memberi anda peluang untuk mengagumi seni bina, merasai sejarah dan menghargai perubahan yang telah berlaku. Kesimpulannya, Menara Jam Taiping adalah lebih daripada sekadar menunjukkan masa. Menara ini mengajak kita untuk menyusuri jejak sejarah dan merenung peranan yang dalam membentuk identiti Taiping. Okey, sekarang masa untuk kita makan pula. Memandangkan pagi ini belum sarapan pagi lagi, inilah sarapan pagi merangkak sekali dengan makan tengah hari. Hari ini singgah makan di restoran Hamidah dan Ahmad. Terima kasih kerana menonton video-video ini. Jumpa lagi pada video seterusnya.